Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba mencari berita tentang Ferdinand Sinaga. Ferdinand Sinaga. Nah, kabar yang menyebutkan dia akan kembali lagi ke PSM itu apakah benar atau tidak? Di sini kita mencari info dari media-media besar tanah air ataupun lokal Bandung tentang rumor tersebut. Di sini ada dari Tribun Makassar ya. Kita coba lihat. Supporter harap rumor Ferdinand Sinaga gabung PSM Makassar jadi kenyataan. Ternyata dari supporter Makassar itu berharap ya, seperti yang dikatakan oleh Sekjen Red Gang Sadakati Sukma, berharap rumor Ferdinand Sinaga kembali PSM jadi kenyataan, katanya gitu. Kita cari yang lain ya. Mana ya yang lain. Rumor Ferdinand Sinaga Persib. Ferdinand. Tapi saya lihat dari bukan lihat, saya dengar dari orang yang berada di Bandung ya, di sekitaran Boboto gitu, atau staf-staf Persib masih bungkam atau mengatakan rumor tersebut bohong. Saya tidak tahu ya benar apa enggaknya, cuma menanyakan, Kang, benar teh Ferdinand teh kieu dirumorkeun ka Makassar? Ah, cenah eta mah rumor tapi duka benar duka henteu ngan anu di luhur cenah apalna. Cenah nya eta ge ketang. Tuh kan ieu ge jawabanana, basa Ferdinand asup ka Persib teh lain kahayang manajemen, tapi eta murni menurut pengakuan Teddy, semua ini merupakan ide dari sang pelatih kepala Robert Rene Albert. Berarti murni Ferdinand teh kahayang Robert ke Persib teh ayeuna menya geus di Bandung. Pelatihna Robert keneh dipiceun deui, kan basa di Makassar ge Robert pelatihna. Nah, cuang searchingnya gak ayah ya kade ya. Dari dulur Halo Biru dina YouTube, Ferdinand Sinaga pindah klub. Ups, Tonton. Tah ayah gening. Ferdinand Sinaga. Jauh keren gini, pemandangan keren. Ini pemain keren. Siramah di lapangan garang, di luar mah ramah. Aslinya berada seorang Ferdinand itu sangat ramah di luar. Dia malah menyapa duluan. Ya, ini ada tangan ya. Mantap. Ferdinand Sinaga, keren. Brother, sukses, semangat ya. Mantap. Jadi untuk teman-teman yang suka bertanya di medsos, Ferdinand kemana eta ya? Yang bilang Ferdinand kesini kesitu. Ini tiap hari saya ada di sini dan ketemu Ferdinand, brother. Luigi Ciro Pasos, keren. Hai. Nah, berarti bener kan? Anu tiap hari lihat latihan Persib dari akun YouTube Halo Biru, ternyata Ferdinand masih di Persib Bandung, tidak pindah ataupun itu hanya rumor. Ini dari saudara Halo Biru. Dia sendiri mengaku setiap hari
liputan latihan Persib Bandung. Tetapi Ferdinand masih ada di Persib. Ya alhamdulillah, berarti itu cuma rumor ya. Jadi buat Boboto semuanya, itu hanya rumor. Terkait Ferdinand ke PSM Makassar, itu hanya rumor ya. Sekian berita dari akun RC Explore. Jangan lupa di subscribe channelnya, bantu support ya kawan-kawan. Di subscribe terus, tonton berita terupdate berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.